Kita banyaklah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada tengah hari ini dapat kita bertemu. Dan katanya ni bangunan baru, baru cat lagi ni dan baru simen baru. Dan surau ni pun luas besar. Alhamdulillah dapat kita bertemu. Dan alhamdulillah kaum ibu muslimah dah panggil. Ibu nampak tua lah dah. Kalau kakak-kakak datang awal kerana dimaklumkan kuliah 12.45, tapi orang lelaki biasalah kan, kalau main awal tak macam kan, dia lah main baru sampai kan. Jadi syukur pada tengah hari ni dapat kita bertemu. Tajuk yang diberikan pada saya adalah Islam dan Hiburan. Mungkin tajuk ni nampak pelik dan jarang dibicarakan oleh orang ramai, sebab kita lihat bahawa tajuk ini adalah satu tajuk yang agak kontroversi dalam Islam. Kalau kita bahas secara lebih detail dan lebih khusus, tapi kalau kita bicara hanya biasa-biasa saja, maka kita ingat tajuk ni tak ada apalah, sebab Islam tidak pernah menentang hiburan. Sebab hiburan termasuk salah satu elemen di dalam Islam. Cuma yang akan menjadi kontroversi bila kita bercakap tentang hiburan hari ini, hukum akademik fantasia di sisi Islam, hukum Maharaja Lawak Mega di sisi Islam, hukum Gegar Baganza di sisi Islam, hukum Mentor Millennia, nyam-nyam-nyam barulah putih kan, di sisi Islam. Jadi maknanya hukum-hukum inilah yang kalau dibincang secara fokus begitu, maka barulah dia akan timbul kontroversi. Tapi kalau bincang apa hukum Islam dengan hiburan, maka terus-terang orang akan kata Islam tidak pernah menentang hiburan. Islam bagi jalan supaya berhibur itu menjadi salah satu panduan kepada kita. Tetapi kalau kita detailkan hiburan begitu, sebab hari ini orang kata kalau nak berhibur, maka dengarlah Al-Quran. Orang kata kalau nak berhibur, bacalah hadis. Ada orang kata nak berhibur, dengarlah anasyid. Anasyid ni maksudnya nasyid. Dengarlah lagu Raihan, lagu Rabbani, lagu apa lagi? Hijaz, kan? Lagu Sepohon Kayu dengan selimut putih. Mereka dengar lagu tu. Bila Israel datang memanggil, itu selimut putih, bukan selimut tetangga. Mana mungkin selimut tetangga? Itu lain. Jadi maknanya beza cara berhibur itu sudah tentu menyebabkan yang tidak kontroversi kita tak bincang lah kot. Maknanya apa hukum berhibur dengan nasyid tu orang tak bincang dah, pasal nasyid ni orang tahu dah dia adalah amal-amal soleh dan dinyanyikan pula oleh orang-orang soleh, budak-budak universiti. Kalau menyanyi pun tangan tak tepi dan tak ada lah alat-alat yang ni sangat, dan dialah lagu-lagu yang macam lagu-lagu yang bila sebut lagu dia, semua lagu ingat pada mati, betul tak? Ku merintih, aku menangis, ku meratap, aku mengharap, ku meminta dihidupkan semula. Lagu tu tak kontroversi lah. Lagu tu lagu yang kalau nyanyi orang kata ni lagu nasyid, lagu orang tua-tua suka kan. Tapi macam mana kita nak cerita hiburan untuk anak-anak kita yang minat dengan hiburan-hiburan yang semasa, yang minat Tasha Mansyahar, terima kasih cinta, cintaku satu saja kan. Nak dengar lagu tu? Ni macam-macam ni kakak-kakak ni, kakak lah, kakak tak tahu lagu tu kan. Lagu Boleh Bela, kau fikir kau siapa, fikir kau siapa, fikir kau siapa, boleh bela. Tak dengar lagu ni? Jadi maknanya kalau lagu-lagu macam ni, yang ni macam mana kita nak hurai kedudukannya di zaman hari ni? Baik, saya tahu mungkinlah pada tengah hari ini kita rasa bahawa alah tak bincang tajuk ni pun tak apa lah, tak ada masalah, sebab hari ini dah benda tu benda umum. Tak, bagi saya, kita kalau boleh nak buat sesuatu mesti bisyariatin, dengan apa yang Quran kata, dengan apa yang apa dia Nabi sebut, kita nak follow. Sebab tu hari ini alhamdulillah
kita di setiap jabatan kerajaan ada JAKIM yang duduk di sana. Mesti ada tujuan. Takkan tiba-tiba nak letak JAKIM, nak letak di sini, kemudian nak letak. Saya pergi hospital pun ada JAKIM hantar dua orang juga yang duduk di hospital. Mungkin kerjanya baca talqin kot untuk orang yang nak mati. Tak tahulah, tapi maknanya nak bagi tahu di situ mereka berada nak tunjuk Islam diperlukan di semua tempat. Jadi alhamdulillah di MITI ni sebab ada ustaz yang berada di sini menyebabkan kita dapatlah buat program kuliah hari ini dan nak cerita biar kita hidup berpandukan syariat. Yang kita buat, kita tak lari daripada panduan syariat. Sebab apa saya kena cerita tajuk macam ni? Sebab hari ini, perasan tak? Bila sebut agama dengan kehidupan, kehidupan dengan agama itu telah pun separate, berpisah. Kalau orang kata agama ni agama, saya ambil contoh, haji, agama atau tidak? Agama, betul tak? Umrah, agama. Pakai kopiah, agama. Solat sunat, agama. Apa lagi? Pergi apa nama masjid, agama. Tapi kalau orang cakap pasal sukan, orang tak nampak agama. Bila cakap tentang hiburan, orang tak nampak agama. Bila bekerja di pejabat, orang tak nampak agama. Yang paling bimbang, ada orang tunggu nak pencin. Kakak umur pencin berapa? 60 eh? 60? 60 lah. Kami tak tahu kira kerja pencin bila, kami tak tahu ikut suka nak pencin tak pencin macam tu. Jadi kan ada orang yang dia akan pencin. Sebab saya cerita pencin ni sebab saya selalu mengajar ibu-ibu yang sudah pencin. Tengok dia mari mengaji tu, sakan pagi dia kelas, tengah hari dia ngaji bahasa Arab, petang tajwid, malam ikut kelas surah. Saya kata, kau tak penat? Ustaz, biar penat lah, tak apa ustaz, pasal kami terlepas banyak benda lah. Kami ni lah ni nak pulun sungguh, nak cari agama balik. Dulu kami kerja, kami tak dan, kami sibuk sungguh buat kerja di pejabat. Kami duk kira pahala tak banyak nak masuk syurga, payah tu kami mengaji, biar mati lah kuliah pun tak apa. Ha. Sakan sungguh kan. Maknanya dia habaq kat kita tu macam duk rasa bahawa masa dia duk kerja di pejabat dulu, dia duk tolong pejabat dulu, dia duk rasa tu bukan agama, betul tak? Sebab tu hari ni saya kata hidup telah dipisahkan daripada agama. Orang hanya nampak agama bila pakai jubah dan serban, tu agama. Bila pakai tai, nampak barat dan Yahudi. Ni Yahudi? Ha, orang kata kita tak? Tapi tak nampak benda yang demikian adalah agama. Yang ni saya kata bahawa tujuan saya datang hari ni nak kombinasi balik, nak combine balik. Semoga bila bercakap tentang hidup hari ni dengan agama tak pisah. Betul, hari ni saya cuba jadikan semua perkara itu Islam. Kerja ustaz dengan ustazah bukan cerita ketakutan pada orang. Sebab tu awal-awal tadi saya baca hadis Nabi kata, inna Allah lam yab'athni mu'nitan muta'anitan. Allah tak bangkitkan aku untuk menyusahkan orang dan payahkan orang. Walakin Allah ba'athani mu'alliman muyassiran. Tapi Allah bangkitkan aku untuk mudahkan urusan orang dan bimbing orang pergi ke jalan yang benar menggunakan kehidupan yang dia ada. Lepas tu saya sebut tadi, berapa ramai orang yang bekerja di MITI rasa ini pahala? Itu kita nak tanya. Berapa ramai yang duduk bertugas di sini kata dia boleh jawab bila Allah Ta'ala tanya wama amaluka? Kita jawab, amali fi MITI. Kita boleh jawab, aku bekerja di MITI, ya Allah, tunaikan tanggungjawab kami, buat trading dan sebagainya, uruskan apa yang kerajaan nak. Akhir sekali, negara ni nampak di sisi orang luar sebab kami yang uruskan, walaupun kami hanyalah skru dalam unit ekonomi taklah hebat, tapi tanpa kami tak boleh siap kerja tu. Itu aku claim padamu ya Allah untuk masuk ke dalam syurga. Berapa ramai berani kata demikian? Berapa ramai berani kata demikian? Soalan ni soalan. Berapa ramai berani kata demikian? Kan tak apa yakin lagi kan? Macam tak kena. Macam tak boleh kata kan? Tapi sebenarnya itulah tujuan. Kalau kita hidup di atas muka bumi ni, kita kalau boleh yang kita duk buat, sebab kita akan panjang bekerja di sini. Cuba bayang kita berada di luar rumah ni lebih panjang berada di rumah, betul tak? Balik ke apa kakak? 8 sampai rumah. Nur kesian kat suami.
Pukul 8 baru sampai rumah. Jadi pukul 8 sampai rumah dah tak masak dah, sudah tentu akan makan di luar, makan nasi di luar maksudnya. Makan, lepas makan balik rumah. Bila balik ke rumah tuan-tuan dah penat, bila penat tidur. Esok pagi dah nak pergi kerja dah. Cuba bayang sampai umur 60 tahun buat demikian, tiba-tiba jadi habaan mantura, tak kira pahala di sisi Allah. Yang itulah yang orang install kita silap. Akhir sekali, mereka yang dah lama kerja di pihak kerajaan, kerja di swasta, akhir sekali bila dah habis umur 55 atau 60 pencen, baru dia perlu ngaji bahasa Arab, baru dia nak ngaji tajwid. Itu pun buku satu Iqra, kan, abata saja baru nak kat tu, kan. Cuba bayang bila umur 60 mengaji Iqra, 70 baru habis, 70 tamat Iqra, mati tak ada buat apa. Jadi sebab tu saya bercakap nada ni, nak cerita hari ni macam mana nak buat pahala dalam keadaan Islam tidak dipisahkan dengan kehidupan. Baik, first kali yang saya nak cerita bahawa kalau tanya Nabi SAW, ada tak sahabat-sahabat Nabi yang Nabi tukar profession dia? Tak. Abdul Rahman bin Auf seorang peniaga. Sebelum dia Islam pun dia seorang peniaga yang hebat. Lepas dia Islam pun dia peniaga yang hebat. Kerja Nabi datang, bila orang tu bersama dengan Islam, Nabi suruh buat apa yang telah dia buat. Siru ala barakatillah. Bila Khalid Al-Walid masuk Islam, Khalid Al-Walid panglima perang, dia yang telah mengalahkan Islam ataupun menyebabkan Islam tidak menang di dalam peperangan Uhud. Khalid Al-Walid yang atur siasat, atur teknik sampai Islam tak boleh menang dalam perang Uhud. Lepas Khalid Al-Walid Islam, Nabi tak kata Khalid, mailah ngaji kita, mailah duduk dalam pondok, marilah kamu dah lama tak mengaji, tak. Nabi suruh dia terus menjadi panglima perang. Apa yang dia ada, itulah jalan untuk dia dapat pahala. Kalau dihikayatkan Khalid Al-Walid semasa pimpin perang, masa bawa orang pergi perang, setiap kali solat berjemaah dia jadi imam, dia tak lepas daripada tiga kul saja. Dia akan baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, ataupun kul a'udzu birabbin nas. Tu saja surah dia baca. Sampai orang kata kat dia, hang ni tak ada surah lain ke? Duk baca surah ni. Maka Khalid pun kata, eh hampa pun satu merelok lah. Aku ni lepas-lepas kena Islam, mana dah nak mengaji apa semua. Nabi suruh aku terus berjuang, aku terus jadi panglima perang. Jadi aku sempat ngapai tiga kul ni ya. Jadi tu yang aku duk baca tiga kul ni selalu. Nampak? Itu bukti bahawa Nabi bukan nak suruh Khalid Al-Walid untuk menjadi hafiz Quran, baca Quran sampai lancar tak. Nabi nak suruh dia terus buat apa yang dia pernah buat semasa jahiliah. Balik dalam Islam pun dia sambung buat apa yang paling dia reti. Ha ni. Baru nak masuk tajuk. Dah satu mukadimah ya. Dan oleh itu hiburan dan Islam ni nak cerita begini. Saya banyak akses dengan rakan-rakan artis lah. Sebab tengok kesian bila jumpa mereka. Bila start balik pada agama, semua nak tinggal dunia hiburan. Semua kata, ustaz kami rasa tak mau menyanyi dah, kami nak pergi mengaji pula dah, kami nak macam-macam lah. Lepas tu semalam saya sempat forum dengan Ijab Medicine. Kena Ijab Medicine, Ijab Rimba cintaku. Nak dengar lagu tu? Kan? Lagu apa? Saat tika dan tika begini mencari-cari. Nak dengar lagu tu? Ya kakak zaman mana ni? Jadi mananya kan? Dia orang dia. Saya kata Abang Ijam macam mana sekarang? Dia kata, ustaz saya setelah balik pada agama ni, alhamdulillah saya dapat satu ustaz yang cerita pada saya, saya kena terus berdakwah dan membawa lagu-lagu ni. Dia nyanyi balik lagu-lagu lama dia, tapi dia bagi nafas baru. Dia kata, ustaz bila saya nyanyi, rupanya muzik retro ni, betul apa dia, apa nama muzik retro apa dah? Radio apa? Ha? Sinar FM. Takkan dengar Akim ni, semua dengar Akim kan? Kan? Sinar FM, muzik retro terbaik. Muzik retro tu maksudnya orang-orang dulu bila nyanyi bila lagu tu, budak-budak muda pun follow.
Dia kata, ustaz, sekarang ni bila jemput saya ustaz, mesti ada crowd yang datang. Bila crowd datang, saya nyanyi lagu tu dan saya ubah, kemudian saya bagi tazkirah sikit, maka saya boleh ajak orang balik kepada agama. Ni yang saya nak tekaskan. Hari ni kesilapan nyanyian, kesilapan muzik bukan dari segi kandungan nyanyian, bukan. Dia adalah kesilapan kerana celupan orang itu dicelup dengan agama ataupun tidak. Sebab tu Nabi buat hari ni, bila masuk saja Amru al-As ke dalam Islam, Nabi tak ubah karakter dia, perangai dia, apa yang dia ada, kemahiran dia. Nabi cuma ejas satu ya, Nabi celupkan dia dengan keimanan. Yang ni yang saya datang nak buat. Tuan-tuan tak kata berhenti buat apa yang tuan-tuan buat, cuma dicelup balik dengan iman dan buat kerja iman lepas tu, tapi tetap menggunakan karakter yang sama, watak yang sama. Omar karakternya sama, watak yang sama. Sebelum Islam pun cengih, lepas Islam pun cengih. Cengih tau cengih? Sini tak ada orang Kedah? Tak ada kan? Cengih sini, oh sini panggil apa? Cengih? Garang, garang kan? Sebelum Islam pun dia macam tu, lepas Islam pun macam tu. Sebelum Islam pun boleh penampak orang, lepas Islam pun tetap boleh penampak orang. Dia tetap macam tu. Nabi tak ubah. Nabi tak kata lembutlah sikit Omar. Tak. Nabi biarkan dia demikian. Cuma Nabi celupkan dia dengan Islam. Dulu dia marah kerana jahiliah. Hari ni dia marah juga, tapi kerana Islam. Saya nak begitu. Dulu dia nyanyi lagu Rimba Cintaku, sekarang pun dia tetap nyanyi lagu Rimba Cintaku. Dulu dia nyanyi lagu Isabella, Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Lepas dia Islam pun dia tetap nyanyi lagu Isabella. Siapa nyanyi lagu Isabella ni? Emisa macam saja tanya nak tengok ikut dunia ke tak, kan kata kami tak tahu ustaz, kami semua ngaji pondok lanai tu mai terus kerja limiti ni. Jadi nak bagi tahu, inilah maksud hiburan dalam Islam. Sebab tu hari ni bila saya cakap nada ni, hari ni tugas saya, saya nak bagi semua benda yang ada hari ni jadi Islam tu ya. Niat di hati saya tak nak orang ubah Gegar Baganza, saya tak nak. Saya nak terus Gegar Baganza ada untuk episod ketiga, ditaja oleh Datuk Seri Vida. Saya nak terus ditaja oleh Datuk Seri Vida ni, tak nak dia berhenti menaja. Kenal Datuk Seri Vida? Alah aku putih lah, aku putih, aku putih, barulah putih. Saya tak nak dia berhenti menaja rancangan tu. Saya tanya Nabil baru ni, Nabil, berapa Datuk Seri Vida taja rancangan apa nama Gegar Baganza? Dia kata ustaz, hak pertama dulu dia recording Gegar Baganza, kedua dia tengok masa Gegar Baganza pertama tu, masa Hai menang tu kan, ingat Hai yang dikumpul ilusi, Hai Hai ke Hai? Hayai. Saya biar ada orang tolong betul, saya tak betul ingat, saya tak ingat nama penyanyi ni. Hayai ilusi kan, dia nyanyi lagu dia dulu, kemudian dia menang Gegar Baganza pertama. Masa tu recording tu dia dapat tingkatkan jualan pamoganya 4 kali ganda. Lepas tu dia minta live untuk siri kedua. Dia tak mau buat rakaman, dia nak live. Saya ingat orang yang pergi tengok Gegar Baganza ni free tak, bukan, dia orang beli tiket. Tentu hak masuk tu tiket duduk depan sekali 1,000 orang sanggup beli sebab nak tengok penyanyi otai dulu kan, nak tengok balik apa nama kau yang bernama Seri kan, siapa ni? Inilah janjiku. Nak dengar lagu tu tak? Hampa tak pernah dengar kalau lagu-lagu ni kan, hampa dengar nasyik ya? Kan, jadi kan, nak dengar penyanyi-penyanyi otai lama menyanyi balik dalam Gegar Baganza. Dia orang sanggup bayar satu tiket 1,000. Kemudian live. Saya tanya Nabil, masa live tu memang atur ke perancangan macam mana? Kami cuma bagi flow ya lo. Tapi maknanya yang lain tu semua spontan Ustaz. Kalau tiba-tiba dia nak cakap, tiba-tiba Datuk Seri Vida mai pegang mai nak cakap, dia bercakaplah. Habis tu kami tunggulah apa nak jadi lepas tu. Maknanya rancangan tu ditaja oleh beliau dan rancangan itu lebih hebat daripada Maharaja Lawak Mega. Nampak?
macam tak tahu, macam tak ikut perkembangan semasa. Jadi maknanya ini benda-benda yang kita lihat orang di luar sana sedang buat. Tapi nak bagi tahu, kita boleh lawan tak? Kita kata tutup TV dah. Hampa jangan duk tengok. Anak kita tutup depan kita, tapi esok dia buka tempat lain, betul tak? Dia buka YouTube. Kan? Dia akan follow YouTube. Kalau tak boleh tengok live, dia akan rekod. Bapak dia tidur, dia buka. Sebab tu saya tak percaya kalau ada orang kata, saya ustaz boleh didik anak saya, dia orang semua tak tengok TV. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mereka semua baca Quran ngapai cuma alhamdulillah. Mereka semua jadi tahfiz, alhamdulillah. Oh tuan-tuan, jangan bagi tak jadi orang tuan-tuan. Sebab tu agama ini untuk manusia. Manusia mesti macam Adam alaihissalam, yang ada baiknya, ada silapnya, ada kesalahan, dan pasti tak lari daripada khata' wan nisyan. La yakhluwanna minal khata' wan nisyan. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita tak belajar, kita tak rempuh silap, pasti kita tak betul sekarang, betul tak? Kalau kita dulu, saya kalau dulu tak pernah buat silap dan salah, mana saya tahu nikmat jadi ustaz? Sebab dulu pernah lompat pergi konsert FTG, tu tahu? FTG tak nak tahu? Pernah lompat konsert Silhanas, tak nak tahu? Tahu tak? Ha. Black metal, ha, zaman tu, zaman lagu Halau Babi. Kan? Zaman tu lagu tu mak saya kata ni lagu apa ni, kalau babi dengar babi pun lari. Ha, zaman tu. Ha, lagu kita tu kan. Oh. Tu zaman dia. Zaman tu zaman orang tengah gila crossfire reality dan fantasi. Kita sering dibatasi reality dan fantasi. Saat cinta bersemi, bersama berilusi. Oh, nampak soleh, nampak. Astaghfirullahaladzim ustaz ni, siapa lebih menyanyi pula. Ya Allah Tuhan, kami tak mau dengar lah, kami bertobat dah ni. Alhamdulillah. Kan? Tapi nak cerita bahawa, yang tu saya kata, kalau kita baik seorang, kita boleh bentuk anak-anak kita tak tengok TV. Kita boleh kata, ustaz, kami tak bagi handphone pada anak-anak kami. Kami tutup pasal ni semua berhala-berhala moden. Kita boleh sekejap. Tapi lama-lama kita akan tewas kerana arusnya terlampau deras. Habis tu ustaz, takkan kami nak bagi semua kemudahan pada anak? Takkan kami nak suruh anak-anak kami tengok TV dan tengok hiburan? Takkan kami nak biarkan mereka ada headset? Biarpun tak betul. Ada yang jenis didik anak, tak apalah, pakai mindset, tengoklah TV. Biarlah nak tengok apa pun, alah pun sangatlah abang. Dulu kita pun jahil macam ni juga. Itu pun tak betul juga. Habis tu ustaz nak suruh kami buat apa? Tak, saya kata tadi, yang ni lah tujuan kita cerita tajuk hiburan dan Islam ni. Mudah-mudahan kita boleh bagi pilihan. Tengok dalam bentuk kacamata iman. Tukar benda yang tak betul, modify perkara-perkara yang boleh dimodifikasikan. Kena buat. Contoh saya kata, tak boleh lari ke Garbaganza, tak boleh lari daripada mentor milenial, tak boleh lari daripada Maharaja Lawak Mega. Ni setiap hari Jumaat ni ada Maharaja Lawak Mega. Saya setiap hari Jumaat saya mengharamkan diri saya kuliah sebab nak tengok Maharaja Lawak Mega. Kan? Tu saya pelik, ada orang lebih soleh pada saya. Ustaz tengok berjalan lebih kau. Astaghfirullahaladzim. Saya tak tengok. Weh, dia lebih soleh pada aku. Tak apalah, tu dia punya halah. Cuma nak bagi tahu, cuba bayang kalau saya tak tengok. Apa jadi kalau saya tak tengok? Saya tak tahu orang sedang cerita apa. Cuba bayang kalau saya tak follow rancangan-rancangan sukan. Saya tak tahu Manchester City kalah dengan Chelsea semalam 5-1. Malam tak kemarin dulu tak ingat. Malam tak? Ha. Kalau saya tak ikut perkembangan ni, saya tak tahu macam mana saya nak syarah kepada orang tentang agama. Macam mana saya nak cerita pada orang sedang buat apa. Kalau saya tak tahu filem apa sedang keluar hari ni. Kan orang tengah sibuk tengok Ola Bola, betul tak? Tengok tak Ola Bola? Tak pergi eh? Eh, jangan tak mengaku. Tak pergi semua ni? Ha? Bagus ya, alhamdulillah. Kalau itu saya start baca kitab dia salah tajuk orang ni. Saya mengajar orang soleh jilap kan. Jadi nak cerita, orang sedang bercakap pasal Ola Bola. Ada Facebook.
Akak-akak ada Facebook? Eh, siapa tak ada Facebook lemah iman tau? Sebab orang tidak ada Facebook, dia tidak akses dunia, dia tidak tahu apa yang terjadi pada dunia. Orang sedang bercakap apa, benda apa sedang viral, berita apa sampai dahulu sebelum keluar dalam TV dan radio. Semalam saya di rumah tengok TV 3, tengok apa dia berita. Tiba-tiba ada satu apa nama restoran di Terengganu, dekat Kuala Nerus Terengganu sana. Apa nama restoran tu? Restoran patah itulah, patah lah, gampang lah. Jadi makna restoran tu viral kerana orang viral dalam Instagram dan orang viral dalam Facebook. Orang datang makan restoran tu sebab semua orang guna Instagram dan guna Facebook. Parking kereta sengit dalam Facebook. Tesco, bawa anjing bubuh olahraga Tesco dalam Facebook. Macam mana tak ada Facebook? Time tu sebab itulah orang suka jam pasal ada Facebook. Dan bila dia diam-diam lah, dia tengok Facebook, cerai-cerai tangan duk tolak kan. Lepas tu masa tengah makan, duk main Facebook. Suami pun main Facebook, dia pun main Facebook. Lelah tak cakap apa, sunyi sepi, malaikat duk tengah-tengah kan. Tapi nak bagi tahu, semua benda itu menyebabkan hari ni kita kena follow. Tapi nak follow macam mana? Ini persoalan dia. Follow bukan kita tiru arus dah. Follow juga bukanlah sampai kita terhanyut di dalam arus tu. Follow maksudnya kita tahu arus dia begitu dan macam mana kita nak bimbing arus tu. Ini saya nak bagi teknik. Lepas saya kata Nabi tadi mu'alliman muyassirah. Nabi tadi datang mendidik dan mudahkan orang. Anak-anak saya macam anak orang lain dah. Walaupun bapa mereka ustaz, tapi dalam hati mereka ada perasaan nak tengok wayang. Betul? Abi, ni gambar baru baru nak keluar ni, Zootopia. Jomlah kita tengok minggu depan 25 hari bulan keluar. Tarikh pun ingat kan? Sebelumnya ada The Crude, sebelumnya ada Star Wars, Olah Bola. Mereka ajak tengok. Saya kata okey, habis balik kuliah nanti kita pergi tengok wayang. Jadi siapa-siapa tersempak dengan saya di DSC ke TGV tu, tu saya lah tu, bukan orang lain. Yang kata bukan macam Ustaz Zul, tak tahu Ustaz Zul main sini, Ustaz Zul lah kan? Persoalan kenapa saya bawa pergi tengok wayang, sebab sebagai orang beriman dia kena impah dengan keadaan sekitar, dia tak boleh tinggal. Sebab kalau ditinggal bahasanya sudah berbeza. Karena kita berada di zaman yang dipanggil Moore's Law. Moore's Law ni maksudnya setiap 17 bulan sekali akan berlaku perubahan. Akan berlaku perubahan teknologi. Siapa dulu pakai BlackBerry? Ada orang pakai BlackBerry? Saya dulu pakai BlackBerry. Hari ni siapa pakai BlackBerry macam duduk zaman dinosaur, betul tak? Orang pakai BlackBerry, orang tak pakai weh. Nampak? Hari ni siapa tak pakai Samsung tidak up to date. Hari ni siapa tak pakai apa nama? iPhone tak up to date. Jadi siapa yang pakai barang-barang up to date ni maksudnya dia sedang follow zaman. Tengok kawan tu masih pakai Nokia 33 sekupang. WhatsApp tak ada, Facebook tak ada. Orang kata, kok ni main zaman mana? Ha. Jadi menyebabkan dia cakap apa pun orang tak dengar. Dia cakap dengan anak-anaknya pun anak-anaknya kata, mak tahu apa. Dan dia bercakap juga bahasa orang dulu-dulu. Mak dulu susah, kami dulu belanja jimat sungguh 5 upang ya. Hampur ni buat belanja banyak sangat. Nampak? Mak dia bercakap bahasa orang dulu-dulu, bercakap teori orang dulu-dulu. Kami dulu tak ada handset pun main goli ya. Mak anak jawab apa tu? Dulu zaman mak lain lah, zaman law lain. Nampak? Nak tunjuk pada kita bahawa akhir sekali apa yang kita nak nasihatkan pada anak-anak kita tak akan sampai ke dalam jiwa. Sebab dia kata orang ni out of date, dia bukan berada di zaman ini. Jadi saya kena follow. Sebab itu bahasa yang kita boleh cakap dengan anak-anak. Apa bahasa ibu-ibu cakap di rumah dengan anak-anak? Belajarlah agama rajin-rajin, mudah-mudahan jadi ustaz. Gitu ya. Ni mama nak sampai satu hadis Nabi yang mama mengaji di Mitir itu. Hadis ni cerita pasal akhlak mulia. Anak dah menguap dah. Tapi kalau cerita bahasa dia, cerita apa yang dia tahu, follow apa yang dia faham. Eh, mama pun ada Instagram juga. Eh, mari kita tak gambar bulan Instagram. Ha. Sebab tu selfie tak salah. Siapa selfie dapat pahala? Kan? Dengan syarat tutup aurat lah.
track dapat pahala. Takkan salah Tok Imam selfie dengan Tok Bilal? Ha? Mama-mama, kita selfie, orang tak ada hari ni, kita dua ya. Tak. Orang tak ramai, hujan. Nampak? Salahkah benda-benda? Demikian, tak salah. Sebab tu nak bagi tahu hari ni apa yang ada di sekitar orang ramai, semua kita kena ambil dan kita kena ubah sampai jadi pahala. WhatsApp, bagus ke tak bagus? Bagus. Dia grup yang bagus. Dalam ni kita cerita hadis, dalam ni kita buat grouping, dalam ni kita bagi nasihat, panduan. Saya nak tanya macam mana cara masak kicap, di sinilah orang bagi tahu. Eh, orang pantang boleh makan apa? WhatsApp lah yang pakat duk jawab. Nampak? Tak ada grup WhatsApp eh? Ada. Eh, mesti pun orang sini soleh. Saya nak susah mengajak orang soleh gini. Dia tanya tak jawab. Bagus, alhamdulillah. Syukurlah. Jadi mana nak bagi tahu? Sebab tu saya kata bahawa hari ni yang kita kena buat. Mungkinlah orang kata bila saya sampai gini, nampak macam tak ustaz kan pakai jubah menyamak jadi ustaz. Tak. Saya ngaji di Azhar dulu, di antara benda yang paling bertemu dalam jiwa saya. Sebelum saya pergi Azhar, orang asyik cerita tak boleh. Ini jangan. Jangan kamu buat benda ni. Ustaz, saya nak bersukan tapi saya kena pakai seluar ketat sikit. Tak boleh. Haram hukumnya. Ustaz, saya nak main bola. Jangan lara. Bola lara. Tak payah main lah. Bola-bola ni lara. Daripada main bola, bebek baca kitab. Dan dengar ayat kan? Ni nak ngaji bahasa Inggeris. Daripada ngaji bahasa Inggeris, lebih baik belajar tajwid pun bagus. Sebab bahasa Inggeris, bahasa Barat. Buat apa ngaji bahasa Barat? Tak ada guna apa. Kita ngaji Quran ni lagi bagus. Pernah dengar bahasa tu? Nak tengok wayang. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Wayang ni semua Yahudi punya agenda. Apa nak jadi orang lah ni? Ha. Saya dihidupkan dalam suasana demikian. Saya pernah ikut satu kuliah di zaman saya kecil-kecil dulu. Tak kecil lah, masa tu tingkatan 5 lah. Nampak? Tingkatan 5 masa tu ikut kuliah, ada satu orang tanya, ustaz, saya beli kereta pun ni, cuma saya guna loan tidak islami, loan bank tak Islam lah. Masa tu Islam pun, bank Islam tak berkuat lagi, bank tak Islam lah, jadi dia sistem riba. Apa hukumnya? Haram hukumnya. Habis tu ustaz, saya dah beli dah. Tak boleh, kena tolak balik. Tak, kalau saya tak pakai kereta, nanti saya nak pergi kerja susah, naik bah. Itu zaman yang pernah saya hadapi. Saya kata, kalau macam inilah Islam, siapa nak follow Islam? Semua orang bagi jalan sempit. Sebab tu, ramai orang, bila dia nampak benda tu haram, bila dia balik pada agama, dia nak tinggalkan terus. Dia tak nak jadi penyanyi pasal dia dengar kata suara wanita itu aurat. Pernah dengar suara wanita itu aurat? Betul, kalau orang perempuan nyanyi hukumnya haram pada pandangan setengah orang. Saya nak beritahu betul balik keadaan ni. Wanita menyanyi suaranya tidak aurat. Maksud syarak tak bagi suara wanita bukan pasal menyanyi. Sebab syarak tak pernah kata wanita tak boleh nyanyi. Yang syarak kata fala taqdana bil qaul. Jangan orang perempuan melunak-lunakkan suara. Huraian tu pun tak tepat. Jangan orang perempuan menseksikan suara. Ha, tu dia. Melunakkan ni, baca Quran kena lunak, taranum kena lunak, barzanji kena lunak. Kan? Baca Quran kan kena lunak. Bismillahirrahmanirrahim. Lunak tak apa, yang tak boleh seksi, betul tak? Aku tahu tak beza lunak dengan seksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tu tu buat depan ustaz, depan pun tercabut saban kan. Ah, tu. Ah. Bukan saja baca Quran, kalau bercakap dan lunakkan suara sampai seksi pun haram. Contoh, ada orang main tanya di rumah, ni Kak Minah, Abang Mat ada tak? Dia penduk tepi pintu, Abang Mat tak ada. Nah, dah esok. Ha, kalau bercakap hukumnya haram. Itu maksud takdu'na bil qaul. Kalau menyanyi dan suaranya betul dan sedap. Eh, nak tanyalah, lemah sangat kau orang lelaki-lelaki Islam ni. Bila dengar orang perempuan nyanyi, nak syahwat terus. Ha? Bila dengar situ nanti terus. Oh, ada kerah. Ada kah benda tu? Oh, teruk sangat eh. Kan? Jadi nak bagi tahu, itu tak betul kan? Yang benarnya apa? Yang benarnya tak ada orang yang nak syahwat bila dengar orang perempuan menyanyi, kecuali lagu tu memang seksi sungguh. Ha, sungguh ku tak mampu menanggung rindu. Ah,
sama dengar pun takut. Ha. Ha. Macam lagu Ino Daratista itu memang seksi sungguh. Para penonton, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang ada di sini? Ha, yang tu baru seksi sungguh. Kan? Ada yang bilang dan tak goyang, kurang enak, kurang sedap, kurang enak. Dari itu Inul goyang. Oh, tu bahaya. Inul kan dia ada dua goyang, satu goyang gergaji, tuan-tuan. Nak tunjuk? Oh, tak boleh, tuan-tuan, bahaya. Jadi nak bagi tahu, yang kedua dia ada goyang gerudi. Oh, waktu lagi takut, tuan-tuan. Ha, kalau macam itu barulah. Tapi sekadar nyanyi lagu, lagu tu cinta. Islam ni, kenapa bila orang sebut Islam dia mesti kena sebut nama Allah, kena sebut, tak, bagi saya lagu kalau ada double meaning tapi boleh tuju pada Allah jadi, betul tak? Contoh macam lagu kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih batin dan zahir. Lagu tu kan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sebab Jamal Abdullah tidak dicelup dengan agama masa tu, tu lagu tu pergi ke perempuan. Nampak? Tapi kalau lagu tu dicelup dengan agama, maksudnya yang menyanyi itu memang ada fikiran Islam, maka dia nyanyi, dia akan jadi Islam. Tuan, lagu ni tak salah kan? Hatta lagu cinta pun tak salah kalau ditujukan kepada jalan yang benar. Oh, yang ni benda yang saya sedang perjuangkan. Macam orang tengok filem baru ni, Del Valle. Tahu Del Valle? Kan? Del Valle. Tengok dah Del Valle? Tak tengok? Abang lah tengok. Saya pun pergi, takkan tak pergi. Ya Allah. Takkan lebih, takkan orang dah depan saya lebih baik pada saya. Kan? Jadi takut zaman sekarang ni, tanda-tanda akhir zaman bila orang lebih baik pada ustaz. Takut sebenarnya. Kalau tak ada lah hadis saja saya tambah kan. Saya cerita bahawa saya pergi sebab saya nak tengok apa sebenarnya filem tu. Saya kata bahawa ya, filem itu ada unsur-unsur yang tidak halal. Tetapi bila ada unsur yang banyak benda baik, maka kita kena accept benda yang baik. Ha? Sebab filem tu dia punya tajuk dia adalah lebih kepada hubungan kekeluargaan. Adik sanggup putih hubungan cinta sebab sayang ke abang. Betul tak filem tu? Betul macam tu kan? Kan saya salah tengok filem. Kan? Lepas tu cerita dia pasal bermusuhan kerana mempertahankan bapa masing-masing. Nampak? Di filem tu ada nilai. Sebab nilai tu orang menangis. Betul tak? Baru dia mari lagu. Betul tak? Lagu janam 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 sat celnayahi kasam tumhi kasam ma kemel nayahi ek zang hai vale do badam ho juda meri ho ke ham shahi rahe ra kabida kehra alvida meri zuban ho tumhi aur tumhi sham ho tum dard ho tum yaaram ho meri dua ho siyati ya bas ye sada meri ho ke ham shahi rahe ra kabida kehra alvida ha 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 kuliah gapo orang tadi utamalah nak bagi cerita. Lagu ni tiba-tiba ada orang kata lagu ni jangan nyanyi sebab lagu ni ada unsur syirik pada Allah. Oh sudah. Saya pun cek balik. Datang apa unsur syirik yang tu? Janam, janam, janam sata celnayohi. Janam, janam ni apa dia? Selama-lamanya ku mencintai dirimu. Qasam tumhi qasam. Qasam tu apa dia? Sumpah. Sumpah ku bersumpah akan cinta kepadamu. Tak ada langsung unsur-unsur yang katakan syirik pada Allah tu. Bahkan yang paling baik, meri zubang hau tumi or tumi syamhu. Engkaulah pagiku dan engkaulah petangku. Ha. Lagu tu kalau olah tuju pada Nabi. Ha. Jadi Islamik dah. Lagu tu sebab Arijit Singh yang nyanyi tak nampak Islam. Tapi kalau saya nyanyi, katalah saya nyanyi,
Kan? Satu lagu lagi dalam filem tu ada satu apa? Gerwa. Betul tak? Gerwa. Kan? Gerwa. Doom se nikal ke jao se fisal ke hum mile jahafal lam ham tum gaya. Dengar lagu tu. Ya, macam tak minat dia. Kan? Bila disebut dunia belake tum se milang ho nikli hadir si ye doa rang de tumu he gerua raje ke dese he dua. Apa maksud dia? Ha, dua tu doa. Dunia ku tinggalkan kerana memburu cintamu. Aku berdoa menjadi kekasihmu. Ha. Lepas tu yang hujung dia tentang chorus dia tu. Oh tum se syuru tum pe fana me sufiana edasita me karaban manzil hatum jata jahako hale rasita. Apa maksud dia? Tum se syurut. Apa saya tak ingat. Tapi dia sebut bahawa macam orang sufi yang mencintai aku ni adalah kau adalah matlamat, aku adalah kenderaan nak menuju kepadamu. Lagu tu tasawuf sungguh. Tapi sebab apa nama kajuk duk pusing-pusing itu, aku tak nampak tasawuf. Nampak. Itu saya kata tadi, bukan salah lagu, tapi siapa yang sampaikan. Itu perjuangan kita hari ini. Nak bagi jadi benda sekitar kita Islam. Kalau itu diislamkan, lagu tu dinyanyi oleh orang-orang baik, oleh orang-orang bertakwa dan beriman, tak ada unsur negatif tu. Bahkan seni, dia mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu saya kata, saya di antara orang akan mempertahankan semua lagu-lagu yang ada, cuma perlu adjust sikit supaya lagu itu tidak langgar syarak. Kan dulu ada lagu, entah mengapa kau, nak dengar lagu tu. Hatiku bergetaran bila bertemu lagi, oh kekasih lama. Adik dia sebutkan, ku singkap kenangan dulu sewaktu apa? Kasih berputih. Betul? Oi, soleh semua sini payah selama. Ku genggam erat tanganmu. Aku genggam erat tanganmu tu kena ubah. Sikit je ubah, tak ada banyak. Ku genggam erat janjimu. Jadi Islami eh. Ha. Ni kerja dia. Tapi mereka di sana selalu dihukum. Kan? Duduk pada jauh apa nak jadi depa ni? Semua orang buat nada cicak. Apalah nak jadi rosak ni, ya Allah. Yang paling takut tuan-tuan, ni benda yang paling saya bimbang. Bila ijam medicine sebut malam tu, kalaulah saya tak dapat agama, kalaulah orang-orang ni tak dapat agama, dan orang-orang soleh macam kalian hanya pentingkan diri, tak involve, tak campur, hanya mengasingkan diri, escapism daripada keadaan semasa, kami akan claim pada orang-orang yang baik ini tak boleh masuk syurga sebab tak selamatkan kami yang sedang duduk dalam kesesatan. Orang baik-baik dan beriman hanya eksklusif duduk di tempat tertentu, jaga iman tertentu, geleng kepala tertentu, nada cicak tertentu. Tentu nak jawab apa? Bila tengok orang pakai skirt, kita hanyalah haul wala quwwata illa billah. Jawapan tu soleh dah. Apalah nak jadi dengan budak-budak lah ni pakai skirt. Tapi tak pernah kita tanya dia, macam mana dia boleh pakai skirt? Kenapa dia pakai skirt? Saya pernah tanya. Tapi saya bertanya bukan pakai gini. Kalau pakai gini dia pun tak mau hampir dengan saya. Saya pakai seluar 3/4. Saya pakai baju fit sebab baru turun pada gym. Kena pergi gym baru boleh jumpa orang lagu tu. Lepas tu trainer saya kata, ustaz, ada satu orang nak jumpa, dia nak tanya sikit masalah. Saya pun jumpa dia, dia pakai skirt. Trainer saya pun bagus, dia tak beritahu saya, ustaz, ada satu orang boleh cerita sama you.
panggil saya. Saya berkata, saya Ustaz Zul. Ustaz kau tu malunya. Aduh, malunya. Baru dia cerita. Kata Ustaz, saya minta maaf lah. Saya pakai gini, ni pakaian biasa saya Ustaz. Saya taklah jahat sangat. Bukanlah saya minum arak semua, tak. Cuma daripada kecil, mak ayah tak pernah bagi agama. Kami hidup memang sosial biasa Ustaz. Kami semahyang ni kira, semahyang tu kira kalau buat tu pelik sangat lah. Ada orang hidup macam tu, tapi kita tak pernah pakai kasut dia. Kita tak tahu apa dia jadi. Dia kata, Ustaz, dalam keluarga saya, saya cuma macam ni ya, tapi saya tak pernah buat jahat, tak pernah buat lain. Baru kita tahu kerana tak ada siapa pernah cerita padanya batas-batas aurat. Semua orang-orang soleh duduk samping-samping. Itu yang kata. Sejak itu saya berfikir, macam mana nak tarik orang supaya balik dengan agama. Maka langkah-langkah yang kita buat, kita hampiri mereka-mereka ni yang boleh pengaruh orang. Yang Instagram dia followers sampai 2 juta orang, 3 juta orang. Baru ni kita jumpa dengan Yana Samsudin, kenal? Pelakon bini-bini ku gangster tu lah. Ha, saya susah nak cerita ni sebab ibu-ibu tak tengok wayang tu, payah. Ha, jadi saya hanya boleh sebut tajuk lah. Anggur bila buat faham kan? Jadi akhir sekali tuan-tuan, bila tanya dia, dia pun kata nak pakai tudung nak tutup aurat. Sekarang dia pakai tudung tutup aurat, followers dia banyak. Dia sedang berdakwah dalam Instagram dengan tu. Sebab tu hari ni percaya tak? Ramai orang pakai tudung. Kita ingat dia berlaku tiba-tiba. Tak. Sebab kerja-kerja ustaz yang tidak menghukum orang, yang hanya ambil sikap hampir orang tu dan install pada dia. Saya jumpa emisor, saya kata, abang, time concert abang, abang ubah sikit, modify. Masa orang suruh tanda tangan apa dia poster tu, abang tulis, may Allah bless you, moga Allah bagi rahmat pada kamu. Tulis gitu. Dia kata, bagus tak cadangan ni, tak nak buat lagi. Abang jangan tinggal konsert, orang panggil konsert abang pi. Abang nyanyi lagu Isabella balik, abang nyanyi lagu Fantasia Bulan Madu. Tapi abang sebut satu time konsert. Tanya soalan, assalamualaikum. Time konsert rock macam tu kan. Lepas tu tanya, apa khabar JB? Ha. Tanya soalan lagi, sudah makan ke belum? Belum. Tanya lagi tu soalan, anda sudah solat? Mesti dia terpinga, bila aku semayang tak ingat. Ha. Sekurang-kurangnya abang buat demikian. Dia kata, sungguh ustaz, saya pergi konsert di Indonesia, belakang stage konsert di Indonesia ada surah. Artis pakai solat walaupun bercampur dengan perkara-perkara tak elok lagi, tapi mereka telah balik kepada agama sikit demi sikit. Ha, yang ni saya kata, kalau semua orang ambil sikap geleng kepala dan buat nada cicak, maka gerwa tetap jadi gerwa, jahanam tetap jadi jahanam. Semua filem yang keluar ini tak memberikan apa-apa kebaikan. Maka kerja kita lah olah benda tu. Anak ajak tengok filem, boleh bagi pergi dengan mamah, dengan pergi dengan orang lain. Saya, kenapa saya bawa anak-anak tengok wayang? Bukan sekadar tengok wayang, saya bawa anak-anak pergi karaoke. Kenapa? Sebab saya tahu kalau saya tak bawa, dia tetap akan pergi di belakang saya dengan orang lain. Yang paling bimbang kalau dia pergi campur laki perempuan, yang paling bimbang kalau dia pergi tu isap rokok, yang paling bimbang tak tahu semayang ke tak. Bila mereka kata, Abi, nak nyanyi karaoke, saya tak boleh jawab, oh tak boleh, ini semua haram. Kalau saya jawab demikian, pelan-pelan dia cari jalan pergi. Saya kata, tunggu api balik kuliah, lepas kuliah kita pi. Ha. Ha. Bila lepas kuliah pi, dia karaoke dengan saya, dia duit dengan abinya, ha, barulah dia nyanyi dalam keadaan tak ada alasan. Lagu apa pun dia belasah, dengan syarat mereka solat dulu, mereka jaga akhlak, jangan buat perangai. Maka saya kata, jom karaoke boleh, jom kita pergi tengok wayang, jom segala aktiviti termasuk pergi renang saya bawa tuan-tuan. Lagi mana tempat itu banyak maksiat, lagi tu saya pergi. Sebab saya nak suruh anak saya tengok, saya kata, itu semua orang yang kita kena dakwah. Tak boleh tinggal mereka ni. Kalau kita tinggal, nanti mereka ni claim kita, kita tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak himpit mereka, bukan tiba-tiba pakai jubah lagu ni, piduk tepi kolam, assalamualaikum. Saya nak syarah pasal hadis Nabi yang ditunjuk. Mampu dia pun tak dengar. Jadi itu maksudnya.
Jadi cukup sekadar tu dulu tajuk pada tengah hari ni. Kalau rasa boleh terima apa yang saya sampaikan, terimalah. Tapi kalau rasa Allah pelik ni ustaz ni, tak pernah jumpa ustaz lagi ni, ha, memang tak nak jumpa, ha? Saya selalu pesan supaya orang hidup. Saya tak pesan supaya tuan-tuan mati. Saya nak suruh tuan-tuan makin terus hidup dan buat kerja. Ingat, bekerja di sini boleh pahala, tapi ada cara dan kaedahnya. Kita cerita lain kali insyaAllah. Alakulihannya, itulah tajuk pertama saya insyaAllah. Dan ada CD yang saya rakan saya bawa ni, dia ada buat apa CD saya. Kalau tuan-tuan nak follow lagi lah, ada CD ni, CD khutbah Jumaat terbaik. Dalam ni dia cerita pasal asal usul kehebatan orang Muslim Melayu. Saya dedahkan balik fakta sejarah tentang kehebatan orang Nusantara. Tak kiralah dia itu Cina ke India ke, tapi bila dia Muslim, dia beriman dengan Allah, dia hebat sebab apa? Sebab dulu kena ingat, kenapa Alfonso de Albuquerque datang ke tanah Melayu? Bukan saya singgah, ada sebab. Dan kenapa kota Famosa yang cukup gagah dan perkasa itu dibina oleh Alfonso sampai dibedil dengan meriam pun takkan pecah? Kenapa sampai tahap demikian? Ada sebab kan? Sebabnya dalam cerita hadis ni, dia menceritakan dalam CD ni pasal orang Melayu rupanya senjatanya bukan keris, ada senapang dan pistol yang orang Melayu buat. Datang pada mana, apa nama pistol tu, meriam apa orang Melayu guna, kapal besar mana, semua dalam CD ni. Siapa tak beli rugi tentulah. Kan, siapa tak beli rugi. Maka CD ni ada belakang sana, maka belilah. Ustaz tak ada CD player. Saya bukan suruh tengok, saya suruh beli tuan-tuan. Jadi maknanya kalau tak tengok apa yang penting, beli ya. Betul nak tengok, tak payah tengoklah. Yang penting beli. Insya-Allah di belakang sana ada CD insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapatkan CD ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hamdi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqina fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil 'alamin.